di bahagian fiqh. Mana dulu ada PhD? Tidak ada. Sekarang saja ada. Jadi sekarang ini lebih baik daripada dulu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau sampai macam itu ada sebahagian kita kita tak sempat. Ni bangga dengan PhD dia. Kan? Mentang-mentang dah ada PhD dalam hadis, dia cerita pasal hadis sendiri. Bukan kata tak boleh, boleh kita lah hadis tak masalah, tapi nak kena seimbang dengan yang lain juga. Baik. Jadi maknanya kita nampak benda yang sekular, tengok sesuatu tak boleh ada hubung dengan iman dengan Allah, tak boleh hubung dengan akhirat. Ini nombor satu, sehingga rosak hari ni. Kalau dia pakar bagian sains, cara bagian sains, kita pun ada bagian tu je, lepas tu bagian akidah pun dia rosak. Itu vaksin. Vaksin apa? Untuk bagi imuniti kita, antibody kita meningkat, akhirnya boleh lawan vaksin. Lawan virus. Dia kata vaksin. Ubat tak ada, tapi kena ambil vaksin sebab vaksin akan stimulate imuniti kita. Habis lain-lain tak ada, lain-lain tak ada. Kan? Kajian tentang ivermectin disekat. Disekat. Kajian tentang tiba nabawi di sekat. Kajian tentang Ayurveda, Chinese medicine, traditional natural party, homeopathy di sekat. Tak boleh. Tak boleh. Ini semua bukan ubat. Ubatnya hanyalah kita meningkatkan imuniti. Tapi bila kita kata tingkatkan imuniti dengan cara lain, dia tak terima. Dia terima dengan vaksin sahaja. Ini harus pergunakan WHO. Jadi fizikal kita diancam, diancam. Jadi diancam dengan kepahaman-kepahaman yang telah diselewengkan. Dan kemudian sebab itu kita sebut, maka mereka telah mengancam itu dan mereka telah memecah belahkan kita, mereka menyemarakkan pengkhianatan. Tuan-tuan, banyak yang memimpin adalah pengkhianat-pengkhianat. Suatu macam-macam masalah yang timbul. Macam-macam masalah. Ini ada pasal-pasal saya sebut semalam. Saya ulang lagi ya. Antaranya pasal yang ketujuh saya sebut ialah dia menguasai mental kita, dia menguasai fizikal kita, sekarang dia nak menguasai spiritual kita pula. Iman kita pula, hati kita pula dia nak menguasai. Dia nak menguasai itu pula. Sebab itulah kita lihat pada tahun 2022 sampai kepada fasa untuk melaksanakan pemecah belahan, pecah belahkan terutamanya Muslim, terutamanya mukmin. Dengan platform-platform yang ada, mereka buat platform. Antaranya mereka akan mengenengahkan satu agama baru. Agama baru dia apa? Dia sebut Mila. Mama, where's daddy? Mila Abraham. Why did he go to shop? Apa Mila Abraham ni? Agama yang menggabungkan antara Yahudi, agama Jewish, agama Kristian, Christianity dan juga agama Islam. Jadi tiga-tiga ni adalah agama yang berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia kata, oleh kerana yang lebih